bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Bapak-bapak semuanya sehat? Sehat. Kalau sudah ibu sehat, bapak sehat, mata saya pun ikut sehat. Walaupun mengantuk-mengantuk sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Ini kampungnya Tengku Haji Fadil Rahmi, betul? Betul. Bilang aja betul. Gambar saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di padang mahsyar itu tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada pentas. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibal, bukit, kal'ihnil, seperti bulu kambing. Mau ambil bulu kambing, cukur. Tak ada bulu kambing, bulu kaki. Letakkan di tapak tangan. Mau. Begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, seperti bulu kambing yang diembus angin. Kalau gunung begitu besar saja seperti bulu kambing yang dihembus angin, bapak-bapak, ibu-ibu, hancur semua. Maka yang tak dapat tenda, jangan kecil. Hancur. Tenda Ustaz, saya pun tak ada pun. Makanya kalau ada tetangga kawan sahabat kita yang sombong, angkuh, ambil bulu kambing, letakkan di depan wajahnya. Hai kau yang sombong, rumahmu, mobilmu, istanamu, kebun sawitmu, kebun kelapamu, duitmu. Wa takunul jibalu kal'ihnil ma'u. Coba, 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 coba. InsyaAllah, dua kemungkinan. Pertama dia taubat, kedua mengamuk. Lalu tempat kita bernaung nanti di mana? Tidak ada tempat bernaung. Matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai leher, ada yang tenggelam sampai ubun-ubun. Lalu adakah orang yang selamat dari panasnya padang mahsyar ini? Ada. Siapa dia? Rajulani, dua orang. Ta'abbafillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, kenal karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Bersahabat karena Allah. Berteman karena Allah. Dekat karena Allah. Berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan dua orang yang bersahabat itu adalah Abdul Somad dan Tengku Haji Fadil Rahman. Amin. Kenapa Ustaz ngomong begitu? Dialah yang membawa saya ke 23 kabupaten kota, dari mulai Banda Aceh, Semelu, sampai Sabang, sampai kemarin naik helikopter ke Kutai Kartanegara. Saya mau kasih tahu kemarin naik helikopter. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tak dapat dibalas budi baiknya. Oleh sebab itu saya hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan disampaikan Allah segala hajatnya, insyaAllah. Tahu bapak ibu hajat dia? Saya gak boleh sebutkan, nanti ditangkap panwaslu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga anak kampung kita yang kenal, sahabat baik dengan saya. Kami sama-sama dulu kenal di Trans TV, lalu kemudian sama-sama ceramah, dia baca Quran, saya tausiah di kantor DPR MPR RI.
malam ini berjumpa, diberinya saya peci dan sorban. Itulah dia Ananda Syakir. Dari sini kan? Saya ragu mau nyebut Ananda apa Adinda. Nanti Adinda dibilang sok muda. Saya bilang Ananda ketuaan pula. Terserahlah saya panggil apa. Yang penting mudah-mudahan kami semuanya bersahabat karena Allah. Bersahabat karena harta, sama-sama kaya. Dia naik Alfa, kita naik Alfa. Enak berkawan. Dia naik Alfa, kita Al-Fatihah. Sudah tak sedar lagi. Berkawan karena harta, sama-sama geng motor, enak. Dia naik Harley Davidson, kita naik CB100. Sudah tak sedap berkawan. Makanya yang paling enak berkawan itu adalah kalimatu haqqin alaihana hayya, dengan itu kita hidup. Wa alaihana mutu, dengan itu kita mati. Wa bihanu ba'asu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah kalimat yang tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sebelah kanan saya Bapak Kapolres, bersahabat kami dengan baik. Walaupun dia pakai pistol besi, saya pistol air, tapi kami tetap bersahabat. Dia pakai seragam, saya pakai baju koko, kami tetap bersahabat. Berkawan pula dengan Bapak Dandim, tentara, bajunya loreng, tetap bersahabat. Dengan Bapak Camat, dengan Bapak Kades, Bapak Bupati, ngobrol dengan Bapak Bupati santai. Mudah-mudahan Bapak Bupati diberikan Allah kesehatan, insyaAllah. Malam ini diwakilkan kepada Bapak Asisten, terserah semuanya baik. Bapak Bupati yang kita hormati atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang, memang lagi tren main wakil-wakil saya. Para abu, para abi, para tengku, imam-imam masjid, tak dapat saya sebutkan satu persatu yang besar tak dimogelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Setiap langkah kakinya menghapus dosa, setiap ayunan tangannya menaikkan derajat. Diamnya adalah zikir, geraknya adalah zikir, diamnya adalah fikir. Kalau ada yang bergerak berarti berzikir, kalau ada yang diam berarti berfikir. Bukan ngantuk, enggak. Itu plastik apa itu? Plastik motif sedekah. Tolong plastiknya naikkan ke atas. Karena yang di bawah itu ikan-ikan kriya. Ikan-ikan besar di sini. Insyaallah. Barakallah. Hebatnya. Biasanya yang disebarkan pakai kotak, tapi malam ini tidak pakai kotak, pakai plastik. Banyak manfaatnya pakai plastik, apalagi transparan, kelihatan duitnya warna apa. Angkat-angkat sedikit. Gocong-gocong dulu. Mantap, keren. Kamera dari atas. Begitu. Kamera di bawah tak cukup, di atas lagi. Dilihat kameranya kaya, ditengok plastiknya susah. Malam ini peristiwa yang kita peringati Isra Mi'raj kan? Dalam peristiwa ini aneh, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi. Sampai tidak berhenti, tak pernah berhenti terus. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, ya. Ini apa maknanya orang panen tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi, dituai tumbuh lagi? Apa ini?" "Itulah umatmu yang nanti di akhir zaman bersedekah, maka sedekahnya tak pernah putus. Itulah umatmu yang memasukkan duit ke kresek itu." Maka tumbuh terus, tumbuh, tumbuh, tak pernah putus. Oleh sebab itu yang tadi memasukkan 2000, tolong tambah sedikit. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah di kampung kami tentang Isra Mi'raj, tumbuh tanam, tumbuh tanam, tumbuh tanam, potong panen tumbuh lagi.
Yang dulu suami saya kalau sedekah pelit 2000 perak. Sekarang sudah ada peningkatan Pak Ustaz. Berapa? 2500. Mantap, keren. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki datang dari Allah, maka akan dipakaikan untuk menolong agama Allah. Allah. Masjid kita terlalu kecil. Kenapa acara tidak dibuat dalam masjid? Kalau sampailah sebanyak ini masuk ke masjid, meledak masjid. Akan dibuat di halaman masjid. Ini perlu saya jelaskan. Kalau tidak nanti hebatnya masjid. Tengok, tak ada pintunya. Pakai pintu kaca. Hai, yang di dalam masjid, kami melihat kalian dari luar ini macam menengok ikan dalam akuarium. Masya Allah. Mereka balas juga dari dalam. Apa kata mereka? Kami nengok Ustaz macam ikan mas koki. Begitu indahnya masjid. Mantap. Kubahnya, atapnya, dindingnya. Rupanya di celah-celah kubah itu ada juga anak mudanya. Masya Allah. Itulah yang akan menjadi angkatan udara. Ada orang di atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga Ustaz Abdul Somad malam ini. Itu yang bisa naik ke atas itu pasti anak muda, betul? Betul. Anak tua mana sanggup naik ke atas. Inilah anak-anak muda yang di masa akan datang akan menjadi pemimpin Nangro Aceh Darussalam. Mereka sudah belajar tadi di sekolah, pulang sore capek ngantuk, tapi tetap datang pengajian. Begitu juga dengan ibu-ibunya, dari pagi mengurus rumah, memasak, malam ini tetap datang. Ibu-ibu ini yang paling besar jihadnya. Berapa sinetron hilang malam ini? Masyaallah, tabarakallah. Anaknya nangis di bawahnya. Ada pula yang anaknya ditinggalnya di rumah, suruhnya suami jaga. Bang, aku dari pagi di rumah, abang kerja. Sekarang aku mau mendengar pengajian sama Ustaz Somad. Abang, pel lantai, jaga rumah, jaga anak. Dah, abang. Darah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya hadir, istrinya hadir, anaknya ikut, orang tua ada, anak muda ada. Luar biasa. Melihat orang banyak begini, ada pandangan ustaz, ada pandangan bisnismen, ada pandangan politikus. Itu beda. Kalau ustaz dengan orang banyak gini, wah ini banyak, ini impak sedekah untuk bangun masjid lagi, untuk sekolah MDA, untuk anak yatim. Bersedekahlah, bersedekah. Tapi kalau pedagang lihat gini, wah ini kalau jual bakwan laku. Tapi kalau orang politik lah, yang orang banyak gini, wah ini bisa 2 TPS nih. Yang paling sulit sekarang adalah mengumpulkan orang, betul? Betul. Sampai-sampai ngundang artis dangdut pakai rok pendek, enggak juga datang. Anak muda enggak datang, kan anak muda sudah hijrah. Ibu-ibu enggak datang karena mereka sudah wirid yasin pengajian. Yang datang cuma Tuan Aceh. Tunggu artis dangdut meleleh gitu. Anak muda sudah hijrah. Betul? Anak muda komunitasnya macam-macam. Sampai pernah saya pengajian 10 komunitas anak muda. Yang ini komunitas, kamu komunitas apa? Jembluan sejati. No woman, no cry. Katakan tidak pada pacaran. Say no to bonceng. Mantap. Ini komunitas apa? Kami komunitas bikers hijrah. Datang naik motor. Mantap. Ini komunitas apa? Kami komunitas pejuang subuh. Mantap. Subuh tak datang. Ini komunitas apa? Kami komunitas bisnismen syariah. Katakan tidak pada riba. Kami menabung di Bank Aceh. Mantap. Ini komunitas apa?
mak-mak garis keras. Luar biasa. Ini komunitas apa? Kami komunitas pecinta poligami. Ibu jangan takut, saya tidak masuk. Aku masih seperti yang dulu. Mencintaimu sampai akhir hayat. Jawabannya bukan gitu, so sweet Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Afwaja, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, beramai-ramai. Sebagaimana ramainya kita sekarang. Kok mata nampak aja. Begitu pula lah ramainya nanti kita di surga Allah SWT. Jangan dipoto. Saya sekarang tak buat duit ni. Duit tinggal satu ringgit tinggal. Serius saya ada duit. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi saya bilang kalau cerita duit. Ada orang mati buat duit, ada yang mati buat dompet. Orang kaya